Nai dua nanggrau. Nyo kagu instruksi kuno lam nanggrau agar guyu tulis free Aceh mbak gertah suara wate pemilihan pilkada, pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur dan wali kota. Jadi mbak gertah guyu tulis. Apa mengenai awak tu ni lalu dia na? Awak anak ribu punya. Eja. Ah, lapan umurnya lu kalian uru yang tanya Aceh yang naik Malaya yang nak tidur tepat naik dua nanggrau nyo kagu instruksi kuno dalam nanggrau agar guyu tulis free Aceh mbak gertah suara wate pemilihan pilkada, pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur dan wali kota. Jadi mbak gertah guyu tulis free Aceh dan guyu foto long dalamnya. Oleh yang dikirim ke awaknya ni di Himalaya ataupun yang naik luar negeri lah. Jadi nak pendapat dari rawa ni becut hai selaku dah dengarkan biru penerangan dari rawa ni. Lebih tak boh tanggapan rawa ni kiban terhadapnya ni yang beliau. Jo, yang pertama sekali tanggapannya ni baklum adalah anggapan pepesan kosong. Pepesan kosong. Pepesan kosong. Jadi tanggapan yang bangsa Lung, rakyat Aceh, yang hana perlindung. Karena menurut pepesan kosong. Awaknya ni yang pegawainya adalah yang nak cok sebuah kumpungan sih. Karena begitu pula awaknya bahawa apapun cerita awaknya. Setelah perjanjian MOU Helsinki-nya. Yang dunia-dunia kaya debu bahawa Acehnya ke bagian daripada Indonesia. Jadi hana cekali bergerak rakyat cok mereka. Karena apa sebab lu muka hana carali karena ubina pu yang kau lakukan di paduka yang mulia yang kamenso mandu kamenso mandu dengan diteken kesepahaman antara Republik Indonesia dengan ga. Nah, jadi menyo memang awaknya perlenya namanya pai bangun dari awal lo pai bergerak dari awal lo. Jadi hanya ya begot lagi menang-menang ya. Yang kan ya yudin dapat bahawa masyarakat Aceh. Oh, ingat ke yang dia tanya-tanya tu. Awaknya mengamang-amang dari perintah di luar. Hidup di luar. Kemudian itu maju di luar. Ya perintah bahawa mengenai kena dalam nanggerong ni. Ya oleh mau di. Angku, yang tu yang kena ke masyarakat? Yang kena masyarakat. Yang ramah ada kursi lah. Ya. Yang ada empat DPR ni. Baik kalau yang kanya ni kalau. Kanya, kanan pucap. Kanan apa? Kanan pun masalah. Jadi artinya yang pernah dibuka masyarakat Aceh free Acehnya, artinya merdeka untuk Acehnya. Kan masyarakat Aceh hanya sebenarnya tak buka-buka. Karena anak satu menuju. Karena yang jelas ialah apabila itu meli aparat, kan dia kena tepak ialah. Yang orang buka ni kena tepak ialah. Jadi awak ni popok jaroh ni, popok ni. Popok li kan. Yang pun ya bergabah pengai nak ya awak tu ni lalu dia nak. Awak anak ribu punya. Eh jauh orang ke ni. Ini boleh ke pergi pernikahan yang geruh aja dalam dua. Kawa kena wajah. Kawa kena wajah. Kau pergi. Deklarasi lagi. Wali pergi. Wali kali pergi di Gunung Halimun. Kak jawa kah? Kau pergi. Nyan pada mana agam. Dekat dua pergi haba bangai. Rada put. Ini paklum lagi kan. Dan. Tengok kepada syarat-syarat lu dengan Aceh. Ya. Nah perintah-perintah dari luar negeri lagi kan ben peti apa pengayan. Ana perlu peti ya. Jino alhamdulillah komisi negeri tanyo keamanan itu. Keamanan. Yang boleh dan yang boleh dan dilakukan oleh wala pendidikan untuk anak-anak dan nabi. Meminta rezeki berjuro. Dengan cara anak perumah tanyo be cok lego, be selingkuh lego gara-gara ekonomi ana. Ini penting. Ya anak kita tanyo bejut kurung, bejut anak soleh. Orangnya tanyo orang Aceh. Perkara masalah hanyo ni harus menyohana tungku bulan ke hana jadi masalah apa ni yang mana aja. Karena baju hana dah pernah anu ada. Jina apa minta apa yang kurung ino mati kita yo. Anu kita yo ya bijak je pun bak kuburan ni yo. Ya ada yugo. Yang penting, yang penting ngusun ki. Kena dipikir apa pangai ro sebut. Kayaknya maklum, jina utamakan pendidikan lain untuk anak ni.
Enak malun. Berarti yang instruksi ya tulis beri Aceh bak gertahnya nyan hanji anak beli hanji ikut nah nyan bah mengai. Nyan bah sesat menyesatkan. Menyesatkan. Ya dalam agama itu nyan sesat menyesatkan menandi. Ya. Namu lagi juga. Ya. Namu lagi juga. Nah cara orangnya untuk bicara mereka Aceh nanti cara itu. Kebiasaan, kebiasaan kali ikuti bendera merah putih belum. Ya, NKRI harga mati. NKRI harga mati. Kaget ya, benar. Terima kasih. Beres, teman-teman.